Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menanggapi revisi UU nomor 34 tahun 2004 soal pencabutan larangan prajurit berbisnis. Awalnya, Mahfud menyebut tidak banyak mengikuti isu tersebut, ia mengaku tak membaca rancangan aslinya. Saya tidak banyak mengikuti materinya, hanya baca di media juga, tutur Mahfud, Minggu. Mahfud mempersilakan apa yang akan diatur oleh pemerintah terkait revisi UU TNI tersebut. Namun, dirinya meyakini bahwa setiap perubahan dalam sebuah undang-undang akan menimbulkan akibat baru. Entah akibat-akibat baru yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, katanya. Setiap perubahan pasti menimbulkan akibat baru. Kita lihat saja nanti, ujar Mahfud. Sebelumnya, revisi UU TNI mendapatkan kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil yang khawatir mengembalikan duifungsi ABRI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.